Halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android. Nah, di video kali ini gue lagi nyobain nama gamenya FishIsland. Kalian bisa download ini di Play Store, kalian langsung cari aja. Dan ketika kalian login, nanti ada dua server di sini, ada South Korea dan Global. Kalian tinggal pilih aja, gue akan nyobanya di Global aja ya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke tutorial ini ya. Itu di dalam airnya ada apaan itu, kok ada kayak macam mata bersinar ya. Jangan-jangan ikannya gede lagi nih. Oh my god, ini dia ikannya gede banget. Tapi bentar, itu di atas punggungnya apa ada tato dah? Wah tuh, tatooin nih. ini kita sedang tutorial ya. Di sini ada dia ngasih tahu gimana caranya. Ada lambang. Oke, kita disuruh pencet ini. Kita bisa geser kiri kanan ya. Gak bisa, kita langsung klik. Oh, ditembakin. Oh, paham gua. Jadi kalian pasin ya, di sini ada lingkaran dan dia melewati lingkaran-lingkaran tersebut. Kita pasin lalu kita tembak. Oke. Dan di atas kanan itu adalah darahnya dia. Sebentar, ini mau mancing atau mau gamparin ikan? Gak bener nih. Eh, itu ada bayi, itu kita kah? 15 tahun kemudian. Wedel. Oke, di sini kita bisa milih karakter. Wah, keren cuy. Kita preview, kita ke cowok-cowok aja, cowok ya. Kita kasih mukanya yang oke. Matanya kita kasih warna merah kali ya. Terus badannya, wah dekil, putih lah. Lalu rambut, oke. Rambutnya langsung kepada ada bandana atau mau pakai topi. Karena kita pirate ya, ini aja lah ya, item oke. Lalu bajunya kita bisa, oke. Kayaknya gue pilih ini aja, lebih lain aja deh, putih ya. Sepakat ya, sepakat. Putih. Nah, jangan deh. Oke, gini, sip. Untuk mukanya yang rada yang rada menyepelekan, mana ya? Oke, ini aja deh. Serius ya. Ini kita bisa preview armor. Kostum. Wah, jelek. Oke. Kita cobain aja deh. Yap. Kita pilih dia. Final confirm. Let's go. Loh, kok nggak dikasih nama? Oh, ini dia. Hai, seperti biasa. Ini kayaknya seru ini, bro. Ada denoknya juga cakep-cakep denoknya. Ini bolong. Nah, kita masuk ke fishing. Sepertinya ini cara mancingnya bukan pakai pancingan biasa. Kayaknya harus nembak-nembak ini. Kita coba aja. Nah, ini dia. Oke, kita dapat 5 aquamarines. Itu gemnya mungkin ya. Yap, ini nggak bisa kita geser kiri kanan. Cuacanya itu cerah, kita lempar aja. What fish will get caught? Mana gue tahu, lempar dulu lah. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada lingkaran yang masuk ke tengah, itu langsung kita tarik gitu ya. Oh, untuk nariknya itu seperti yang tadi. Kalau tadi kan kiri ke kanan, sekarang itu ada lingkaran yang berputar. Jadi kita harus paskan timingnya. Oke, let's go. Yep. Nah, ini mancing apa ini? Tapi seru juga. Good combo coy. Dapat. Nice, ya. Kok dapat Finding Nemo?
Hey, dapat finding Nemo. Besarnya mana nih? Oh, dapat XP, nice. Equip now and continue fishing. Let's go. Nice. Oh, beda lagi sekarang. Sekarang lingkarannya muter-muter. Siap. Berarti ya, udah ada tiga varian ya. Tiga varian rasa. Varian rasa. Set. Oke. Yep. Yosh. Oh, kalau misalkan gagal dia darahnya penuh lagi gitu. Nice. Ini masih gampang. Kayaknya kalau yang buat ribet nanti cepet kali ya. Gerakannya cepet. Kalau kalian pernah main Ayoden mungkin langsung dia itu kayak 195 BPM. Bodoh amat. Duh, apaan? Continue fishing. Let's go. Ini ada bintang 4. Buat apa itu? Spirit stone are created from the energy left behind by violent spirit. Kamu bisa mendapatkan poin dari mereka selama raid. Bodoh amat. Yep. Kita ke event, lalu kita ke spirit, lalu special summon. Oh, oke. Okay. Yep, kita summon. Ini jadi apa ini? Pancingan kah? Bait kah? What the? My goodness, that's a cute spirit. Apaan nih kocak spirit? Dia itu jadi pet kita gitu. Auto select. Bintang 4. Even big fish aren't a problem if you are with Pinky. Bodoh amat. Kita pilih select. Oke. Ini bait monster biasa. Ini bait yang mungkin dapetin bintang 4. Sekarang kita tes. Let's go. Yup. Oh, hidden hit. Nice. Up. Yup. Aduh. Masih gampang ini, slow. Itu gede banget, ikan apaan kocak? Yikes. Itu labun. Wow, gede banget, gila. Naik ke level 2. Oke. Try using the new menu. Ada fish net, ada cast. Oh, gede banget, gila, bodoh amat. Loh, ini kok nggak diaktif? Sekarang kita pindah area baru. Let's go. Oh, pulaunya gambar itu. Gambar yang tadi, spirit. Oke. Itu apa tuh? Monster lebih gede. Level 2, let's go. Set complete. Ikan sama... Apaan nih batu? Oke. Kita pilih yang auto. Let's go. 1. Auto fishing setting. Oke. Ini ada SS, ada SS. Oke. Kita coba aja dulu yang autonya. Ini bisa auto gitu mancingnya? Oh iya. Start. Oh iya benar, bro. Auto tuh. Gua enggak mencet. Auto dapat. Oh, tapi pancingannya ya fix lah. Berarti ini untuk mereka yang mungkin gacha kali ya. Buat beli pancingan itu yang auto. Nah, apa namanya? Bukan pancingan, baitnya. Nanti kita lihat apakah ada. Kalau ada ya P itu cepet kalau gitu. Wih, keren. Anjir, spiritnya bagus. Gue langsung dapat 10. Langsung lah kita summon. Summon again. Yep. Ini juga dapat, bro. Tengah. Kenapa nih? Dodo lipet. Right. Iya bener, dodo. Gentle bird. Create team. Oke. Kita bikin team. Select. Oh, ada 4 ya.
Satu, dua, tiga. Slotnya banyak, tapi kita yang bisa bawa itu ada empat. Dan ini kita ada bintang empat, dua, dan dua. Let's go. Kita ganti lagi bait ke normal bait. Go. Hope. Kan bener gue bilang makin cepet, bro. Lu gak percaya sih. Tapi seru. Seru mencet-mencetnya. Asli. Nah, ada kantinya fishing. Dapat apa tuh kita? Sip. Sebentar. Ini kayaknya kita mainnya itu nggak pakai apa sih namanya tuh? Nggak pakai stamina ya. Kita lihat di sini nggak ada stamina-staminaan. Create equipment. Oh, banyak equipment beda. Ada ship create. Let's go. Oh, dapat kapal baru. Yep. Kita buka inventory, lalu kita ship dan embark. Berubah kapal kita. Wah, keren. Berarti yang sultan-sultan tuh ya kapalnya jet boat. Waduh. Tapi selama kapal itu nggak mempengaruhi pancingan sih, it's okay aja. No problem. Apa nih? Okay, dapat. Dapat S bintang 5. Oh, ini. Dia mau nunjukin jajanan dia, bro. Tentu tidak. Saya tidak akan membelinya. Sebentar, kita cek inventory kita. Adanya apa aja consumable. Ini kita equip. Fungsinya apa sih ini equip? Mungkin biar mempercepat ini kali ya. Mempercepat ini dan itu. Wah, apa nih? Click give and watch at ogah. Ogah. Resip. Resip, resip, resip. Ogah ini sih. Tapi bintang 4 coy. Kita coba ya. Nah, kita sudah dapat. Kita sudah obtain. Gua gak tahu itu apaan. Coba kita cek ke spirit. Ada, bukan. Backnya mana kocak, oblong. Back. Spirit. Special summon. Wah, 5 ya. 100 dong, gila. Sekarang kita cek ke sebentar. Kita resip-resip dulu, resip-resip. Ke tempat jajanan, di manakah jajanan? Ini buat nyari spirit, ini event. Apa tuh? Oh iya, sabar bro. Untuk shop package mungkin ya. Yap, ini dia. Untuk beli baitnya yang tadi itu ada di mana ya? Kalau misalkan, keren, 150. Kita ber38. Waduh, bisa dibeli, bisa dicek. Bisa dicek coy. Tapi ini untuk sementara, iya. Sejauh ini sih gamenya bagus bro, gambarnya juga keren. Lalu ini kenapa gua Amerika? Mungkin karena global kali ya. Oke. Kita ke level 2. 2/20. Oh, ini mungkin dalam satu hari 2/20 kali ya. Dibatesin atau gimana nih? Enggak kayaknya. Oke lah. Kita langsung aja lagi. Ya, jadi kalian buat teman-teman yang suka dengan game ini, kalian langsung download aja, mainkan dan rasain lo. Iya. Langsung dirasakan aja keseruannya. Go. Nice. Yang serunya tuh nah, mainin lingkarannya doang sih. Selama 23 detik ya.
Dan enaknya kalian bisa main ini terus-terusan. Gua belum ada lihat bentuk stamina. Yang mana biasanya kalau kita masuk ke salah satu dungeon itu ada stamina-staminaan. Tadi ada ring-ringnya, bro. Oh, nggak ada. Nice, kita dapat tempering stone sama plankton. Apaan tuh? Oke, okay. Oh bisa di sell. Oh, oke. Okay. Continue fishing. Kita dikasih 50 auto. Bisa kita beli. Oh, purchase more. Nah. Oke, okay, jadi kalian bisa beli itu dari ini, Aquamarine, atau kalian nonton gratis salah satu ad-nya mereka, nanti akan mendapatkan 10 byte. Begitu juga dengan yang ini ya. Oh, enggak. Oh, ini enggak bisa nih. Yang bisa itu cuma ini. Ya, itu dia. Yang ini. Ini bisa nih, purchase more, do it only. Itu yang bintang 4 ya. Sama... ini belinya pakai duit juga. Oh, oke. Tapi sementara kita pakai yang ini aja dulu. Auto select. Udahlah, ini aja. Nice. Let's go. Wow, beda lagi, coy. Oh gitu, mungkin karena ikannya beda kali ya. Jadi pergerakan ikannya kita mengikuti lingkarannya tersebut. Oh, keren. Keren, coy. Jadi bisa kita pukul-pukulin di tengah. Nice. Dapat hiu, dapat shark, bro. White shark. Alright, nice. Kita dapat yang bintang 2. Itu udah auto pakai ya. Jadi baitnya juga bisa didapat dari mancing. Kita coba yang bintang 2-nya. Perfect. Itu asisten gua ngikutin nembak gitu. Combo. Masih dapat semua dong gua kombonya. Gila kali enggak. Ya, ikan apaan kocak. Wow. Oh, oke, kayaknya sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan seri ini, langsung aja di-download. Dan kalau kalian suka dengan seri game kali ini, kalian langsung subscribe, like, dan share. Yap, ini kayaknya gua skip aja. Dan kayaknya sampai di sini aja dulu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video. Nice. Cheer up.